Dengan menggunakan media baru, saya dapat mencari maklumat berkaitan dengan tips-tips dalam kehidupan. Misalnya, tips-tips untuk bersenam. Tips-tips untuk memperbaiki sesuatu atau DIY dalam YouTube. Selain itu, saya menggunakan media baru juga untuk berhubung dengan orang yang berada di jauhan. Contohnya dengan menggunakan video call di WhatsApp. Hai, buat apa? Sihat tak? Oh, sihat juga.